sedang merevisi undang-undang narkotika. Bicara undang-undang adalah bicara pengaturan. Real tentang pengaturan, dari paparan Prof tadi, masih agak abstrak, ya, wilayah-wilayahnya. Kalau yang praktis adalah undang-undang yang ada, aturan yang ada dibongkar dan ganja dikeluarkan. Tapi itu kan bukan solusi kalau kita tidak paham. Nah, Panjai minta masukan ke Prof, kira-kira pengaturannya gimana? Ya, ini kan ada wilayah kesehatan, ada wilayah yang sementara ini dilarang. Bagaimana di undang-undang baru ke depan, ya, ini bisa bisa diakomodir di dalam suatu undang-undang, tapi tidak terlalu luas misalnya. Misalnya, gimana tuh Prof? Silakan Prof.